Oke, oke, oke. Ketemu lagi di channel saya di Uzi Network Channel. Mudah-mudahan kalian tidak bosan-bosan ya untuk bermain Find Out. Ya, hari ini kita akan bermain Find Out lagi di menu pecahkan teka-teki. Nah, di map galeri seni ya ini, di ruangan galeri seni. Oke. Yang pertama kita disuruh mencari apel, terus ini sepatu penari galeri di, terus ada bunga, center, bola, mahkota, laba-laba sama surat. Oke, yang pertama kita disuruh mencari apel. Apelnya itu sudah ada, cuma kondisi apelnya itu ada di belakang mangkok ini. Nah, ini. Nah, ini. Kita geser mangkoknya ke sebelah kiri, tekan lalu geser dan apelnya ketemu. Oke, berikutnya ini ada sepatu penari ini ya. Nah, ini supaya penarinya duduk dan melepas sepatunya, kita arahkan ini, ada kursi di atas ini, kita arahkan ke sini. Nah, akhirnya dia terduduk dan sepatunya dilepas. Berikutnya ada bunga, ini bunganya ada di saku lukisan ini ya, supaya bunganya ini bisa keluar. Gini caranya, kita ketuk dulu di meja ini. Nah, si mbaknya keluar, habis itu ini gambar ini kita arahkan ke sini. Setelah kita gambarnya ke sini, kita ambil dan kita arahkan ke lukisan. Nah, akhirnya bunganya keluar dan bisa kita ambil. Berikutnya kita mencari senter. Senternya sudah ada, kondisi dipegang Wak Polisi. Dan itu supaya bisa diambil senternya, kita harus melepas supaya dilepas Pak Polisi ya, itu dengan cara ini ada huruf Z ini. Ini kita arahkan ke Pak Polisi seperti ini. Nah, akhirnya Pak Polisi tertidur dan senternya ketemu. Di berikutnya kita mencari bola. Bolanya lagi digigit anjing. Supaya bisa terlepas dari anjingnya, kita harus bisa menukar bolanya itu ya. Kita tukar dulu menggunakan tulang. Nah, ini tulangnya ada di sini nih. Tersembunyi ini. Ini. Nah, ini. Kita tekan, tahan, lalu kita kasihkan ke anjingnya seperti ini. Nah, akhirnya bolanya ketemu. Oke, berikutnya untuk mencari ini ada laba-laba. Ini laba-labanya sudah keluar nih. Nah, ini. Nah, untuk berikutnya kita disuruh mencari apa itu? Mahkota ya itu, mahkota. Mahkotanya itu sebenarnya lagi dipegang sama pencurinya ini. Nah, ini. Nah, ini supaya dia mau mengeluarkan, kita buka dulu kantongnya seperti ini, lalu kita goyang HP kita. Cepet, harus cepet ya, karena sama malingnya nanti diambil lagi. Nah, akhirnya ketemu juga. Oke, berikutnya kita sudah menemukan mahkota dan kita dikasih kunci ya ini. Nah, kuncinya ini buat membuka tempat rahasia yang ada amplopnya. Kira-kira ada di mana, yaitu di lantai. Lantainya ini kita ketuk terus seperti ini. Dengan dua jari ya. Dengan dua jari kita zoom atau kita tarik seperti ini tadi supaya kebuka, dan kuncinya untuk membuka seperti ini. Iya, akhirnya ketemu juga amplopnya. Oke,
Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe, and comment, serta bunyikan loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Good job, team.